Posisi Banyu saiki pindah ngetan di Bosuyat. Terjangan banjir lahar hujan Semeru kembali terjadi Rabu petang. Derasnya banjir lahar hujan yang melalui aliran Sungai Regoyo Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Lumajang Jawa Timur bahkan menutup jembatan penghubung dua dusun. Banjir membawa material vulkanik Gunung Semeru berupa batuan besar dan pasir. Meski berbahaya, namun sejumlah warga tetap nekat menyeberang lantaran jalur tersebut merupakan satu-satunya jalan menuju rumah mereka. Mana lagi? Ya nggak bisa. Nggak ada jalan lagi? Nggak ada, satu-satunya ini. Tapi ada warga yang nekat itu memang ini Pak ya, tiap ada banjir nekat gitu ya Pak? Ya kerja di sini, rumahnya di Sumber Langsep. Banjir lahar hujan menerjang setelah kawasan puncak Semeru diguyur hujan deras sejak Rabu sore. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews, melaporkan.